down. Dilebron kali ini. Belpres menarik langsung bisa dibawa pulang. Dan malam hari ini ada mixer, toaster, microwave, chopper, coffee maker, rice cooker, dan juga blender. Bawa pulang semuanya. Untuk itu, semua peserta ayo maju ke depan. Let's go. Siap ya, kita sweet dulu. Harus diucapkan Samson, Singa, Delila. Oke, siap. Satu, punggung-punggungan dulu. Satu, dua, tiga. Delila! Delila, Singa, menang Singa. Oke. Jadi nanti yang jawab pertama Jentan ya. Kita akan segera mulai. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Ini pertanyaannya mengenai buah. Buah. Dengar. Buah apa saja yang berukuran kecil? Ayo. Buah apa saja yang berukuran kecil? Jentan, silakan. Jawabannya adalah anggur. Anggur. Anggur ya. Selain anggur, buah yang ukurannya kecil, apalagi silakan? Cherry. Arfi, anggur, cherry, apalagi? Silakan. Strawberry. Survei membuktikan. Strawberry. Tidak ada di survei. Hati-hati. Ash, sini Ash, siap ya. Apalagi? Silakan. Kelengkeng. Iya, dicari aja yang paling kecil kelingking, buah kelengkeng. Iya benar. Survei membuktikan. Ada nomor 5 nih. Coffee maker ambil. Ya, coffee maker sudah ada di sana. Ayo dong, baru dapat mixer sini Al. Siap ya Al ya, angkatan laut Al ya. Ya benar. Anggur, cherry, lengkeng, jawaban berikutnya adalah rambutan. Iya, rambutan. Iya. Survei membuktikan. Tidak ada. Ayo. Kalau tadi yang tetot itu ada rambutan, strawberry, berarti cari yang lebih kecil lagi. Mungkin ada yang kecil banget, mungkin. Nana, iguana, siap ya, Nana? Siap ya? Jawabannya Nana adalah? Matoa. Oh, Matoa yang dari Papua ya, Matoa ya? Iya, Matoa. Nana, siap ya, Nana ya? Survei membuktikan. Princess. Oke, Mata benar tapi tidak ada di survei. Aduh, bahaya nih BNB kalau kalian salah lagi, kalian harus kembali semuanya. Tergantung Judith. Yang kecil ini masih ada kok yang terkenal juga selain anggur, cherry dan lengkeng. Judith, tet. Siapa Judith? Jawabannya
adalah? Leci. Leci. Adalah. Coba survei membuktikan. Tidak ada. Semua. Semua kembali. Semua kembali. Semua kembali. Kalian berbaris tengah. Berbaris tengah. Tenang. Kita akan lanjutkan permainan, masih ada 4. Nih masih ada toaster, ada rice cooker, ada blender, dan juga ada microwave. Wow, ambil semuanya boleh. Ambil. Satu, 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 satu. Tuh, ada anggur, cherry, lengkeng, ada tuh. Aku udah kebayang. Aku tahu. Mega Dewi siap? Siap. Jawabannya adalah? Duku. Duku. Iya, duku, duku, duku. Siap ya? Ada maduku. Survei membuktikan. Ada. Nomor 2. Nih ambil. Toaster. Ayo, simpan. Tambah lagi kali. Ayo siap. Gaby jawabannya adalah? Blueberry. Blueberry. Strawberry tidak ada. Mungkin blueberry ya. Survei membuktikan. Oke. Blueberry lebih kecil dari strawberry tapi tidak ada. Arumi. Siap. Ini kalau Arumi ada kita lanjut dengan Ash. Tapi kalau tidak ada selesai permainan. Oke Arumi? Iya. Jawabannya adalah Buni. Oh, iya. Buah Buni. Iya. Kan ya, yang suka buat rujak itu kecil-kecil asem banget. Iya. Ibu Amil suka. Iya. Iya, jangan Ibu Amil. Saja enggak Amil suka. Iya. Bantuin, iya. Oke, okay. Buah buni, ada yang kecil-kecil banget gitu ya. Rasa tuh asem, hijau terus ada merah kalau udah matang gitu ya. Biasa dirujak tuh, rujak tumbuk biasa pakai buah buni. Nah, buah apa lagi ya nomor 6, nomor 7? Silakan Ash, jawabannya adalah? Kersen. Survei membuktikan. Permainan selesai. Oke, permainan selesai. Silakan. Kita lihat ya. Kersen itu sama dengan cherry kalau kata orang. Iya, cherry tanah. Oke, kalau kita lihat nomor 7-nya apa sih? Buah yang kecil. Ada buah kurma. Iya, buah kurma kecil-kecil keriput. Iya, benar. Emang iya. Dan manis, berhasiat itu superfood disebutnya ya. Dan nomor 6-nya adalah apa? Buah cermai. Iya. Oke. Okay? Ya udah, ini luar biasa nih. Kita lihat nih BNB sudah mendapatkan mixer. Tepuk tangan buat BNB. Ada coffee maker, ada chopper, ada toaster, dan juga microwave. Langsung aja. Yuk kita lanjut. Ini dia single point, ya. Ya, dan kita akan bermain dengan kapten masing-masing tim. Jangan lupa tos-tosan dulu. Arumi, Jentan, maju ke depan. Kalau begitu kita bersiap ya. Arumi, Jentan, satu tangan dekat tombol, bersiap.
Kita akan segera mulai. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa sih alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Malu. Malu. Dari nomor 6, siap ya. Selain malu, apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Udah terlalu tua kali. Usah. Udah sering tahun lalu aja ulang tahun kok. Bener-bener. Udah biasa ya. Udah biasa. Survei membuktikan. Atau lempar. Sorry Jentan, yo main yo surprise. Oke. Sip as. Apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Males di surprisein. Oh, males di surprisein, dikerjain. Iya. Ya yang wajar-wajar aja. Ya. Ceplokin telur jangan juga sih ya benar-benar. Jadi takut dikerjain, disurprisein. Survei membuktikan. Ayo. Bagus. Lanjut Nana. Nomor 1 loh top survei loh. Takut dikerjain. Kemudian tidak penting. Malu. Apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Lebih privacy. Privacy, iya. Yeah, privacy. Oke, membuktikan, yuk. Privacy. Ada. Privacy, ya. Wih, pintar-pintar nih. Hai, Megadel. Hai, Kak. Siap ya, Megadel. Yes. Oke. Okay. Apa, ayo, alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Gak punya duit, bokeh, gak mau traktir. Oh, gak mau traktir, iya. Gak mau traktir, iya. Survei membuktikan. Siap Gaby. Apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Takut disalahgunain kak. Maksudnya? Dipelet. Oh iya benar dipelet. Ada tanggal lahirnya, ada rambutnya dicabut. Iya benar. Bahaya. Survei membuktikan. Gak apa-apa, jangan ada tetot lagi. Arumi bersiap, apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Mau ngerayain bareng keluarga. Oh, mau ngerayainnya bareng keluarga. Iya. Lu teman gue bukan ape-ape buat gue. Ya, udah married kan? Iya. Ya, keluarga nomor satu lah. Survei, emang ini gak ada keluarga? Sudah dua tetot, silakan disusi. Yo, astaga. Siapa? Apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Ntar ketahuan umurnya. Oh iya, menyembunyikan umurnya. Iya. Oke.
ya, siap bagus lagi. Survei membuktikan. Sudah terkumpul 76 poin. Agape. Sabar. Apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Gak biasa ngerayain sama orang-orang. Gak biasa ngerayain sama orang-orang. Ngerayain sama orang. Sendiri aja dia. Jadi emang sendiri ya, aja. Oh, ya. Lebih ke introvert. Iya, introvert. Judith. Apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Nggak kenal teman dekat-dekat amat, jadi nggak perlu tahu lah. Iya, nggak dekat-dekat amat, orang gue juga masuk ke lingkungan itu baru. Iya. Siap. Al, apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Males aja. Iya. Arfi, apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Risih. Jentang, 1 juta dan nilai 76 poin. Apa alasan seseorang tidak ingin memberitahukan hari ulang tahunnya ke teman? Gak deket-deket banget sama temannya. Cari jawabannya apa saja dan di mana ada 1 juta ini extra cash, ada di nomor 4 atau 7. Nomor 7-nya ada jawabannya. Takut merepotkan. Takut ngerepotin, ntar heboh-heboh gitu. Iya. Dan itu 1 juta. Dan nomor 4-nya adalah tidak ingin dirayakan, malas aja kata Al. Itu. Oke deh, gak apa-apa, berarti si Princess mempertahankan nilainya. Dua terakhir emang agak sulit tadi jawabannya. Tapi gak apa-apa, kita lihat ya nilai sementara. BNB, nilai sementaranya adalah masih di 0. Sementara si Princess nilai sementaranya adalah 76 poin. Bisa merebut itu jawabannya, merebut nilainya, tapi sekarang masih 0. Tepuk tangan buat BNB. Surprises berhasil mempertahankan nilai, tapi tambah lagi nilainya ya. Yuk kita main di sini di double point. Oke, double point nih, nilainya dikalikan 2. Pemain kedua Ash Arfi maju ke depan. Sendiri ngapain tombol tetangga gitu-gitu. Tame-tame survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Pulpen. Survei membuktikan. Pulpen itu termasuk alat tulis lainnya, penghapus, penggaris, jangan sebut itu lagi. Tapi masih banyak barang lainnya. Al, siap ya, selain pulpen, benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya?
tua. Iya. Paling serem temen lama udah nggak ketemu gitu tiba-tiba ting WhatsApp apa kabar? Ding. Begini. Tapi nggak apa-apa berarti dia masih nganggap kita teman bisa menolong. Kalau bisa tolong tolonglah ya. Uang. Survei membuktikan. Keren ah. Uang pinjam, pulpen pinjam. Benda apa sih yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Motor atau mobil, kendaraan. Motor, mobil, kendaraan, betul bisa. Siapa yang membuktikan? Pinter-pinter loh, ayo. Agape, beban. Ini udah nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 5. Ayo dong Agape. Siap ya. Benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Headset, earphone? Iya, headset, earphone. Iya. Pas ngomong gitu teman-teman kamu gitu. Iya. Itu kan bekas kuping juga ya. Survei membuktikan. Satu nih. Oke. Kita kasih petunjuk berhadiah. Oke. Ini petunjuk berhadiah untuk Jentan. Lihat ijo. Di dalam kotak ini ada barang. Ini jawaban di antara nomor 3, 4 dan juga 6. Dengarkan dulu. Oke, itu barangnya. Saya akan ngasih clue barang ini apa. Kalau dengan satu clue saja kamu bisa jawab, ada 3 juta rupiah. Ayo. Tapi kalau misal dengan satu clue, aduh kurang nih, tambah clue lainnya lagi boleh. Tapi jadi 2 juta. Kalau 3 clue jelas banget tapi 1 juta. Gak apa-apa, yang penting terjawab dan dapat uang. Clue pertama. Berbentuk lembaran. 3 juta. Kalau mau langsung jawab. Kalau tidak tambah 1 lagi gak apa-apa. Hilang 1 juta. Tapi yang jelas kemungkinan terjawabnya besar. Mau tambah clue atau tidak? Tambah clue. Oke, gak apa-apa. Kurang 1 juta rupiah ya. Jadi 2 juta rupiah. Gak apa-apa. Selain berbentuk lembaran, clue kedua adalah suka disusun rapi. Mau tambah 1 clue lagi gak apa-apa. Tapi jadi 1 juta gak apa-apa banget. Mau tambah clue? Tambah clue aja ya. Clue ketiga adalah, ini kok gak bisa kebangetan ya. Orang biasa membacanya. Bisa juga. Sabar. Oke. Mau 1 clue lagi jadi 500.000. Jantan. Oke. Jantan, simpan diam ya. Jantan jawab. Ini harus dijawab ya, Kak? Iya. Benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Jawabannya adalah?
Kartu. Kartu. Betul, kartu. Kemudian disusun rapi kartu. Orang membaca, dibaca kartu. Oh, taruh. Bisa, benar-benar bisa. Kartu, iya bisa. Bisa kartu tarot. Atau misal kartu ucapan. Bisa, iya. Aduh. Survei membuktikan. Tetot, Sweet Princess, silakan diskusi. Aku nggak pakai klunya deh. Vi, dengerin Vi ya. Klu yang tadi, lawan juga dengar. Klu yang tadi, pasti lawan pun memikirkan jawabannya itu apa. Oke, saya sarankan, ini saran saja. Arfi jawab yang ada di sini aja dengan klu yang tadi. Itu kepastian adanya tuh besar. Kalau kamu nyambung. Oke. Arfi siap, awas loh. Benda apa dengan clue yang tadi tapi gak ada hadiahnya. Tapi setidaknya bisa ada jawaban. Benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Buku. Pakai tablet, nggak pakai buku. Nggak kenal buku. Oh, zamannya, oh dia zaman anak zaman sekarang, tablet, tablet, puyer, sirup, terserah. Siap ya? Survei membuktikan. Rupiah, tapi kita lihat dulu ya. Ini nih. Buku. Nih. Mana ini bukunya? Buku kredit lagi nih. Oke. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Oke, jadi andai tadi jawab buku bisa 3 juta, 2 juta, 1 juta, tapi tadi 0. Tapi enggak apa-apa. Kita lanjut dengan Al. Ayo kasih semangat. Oke. Fokus. Ini bisa apapun, namanya teman suka pinjem-pinjeman, oke? Benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Pakaian. Pakaian. Iya. Jika kalian juga suka pinjem-pinjeman. Gila diminjemin. Bukti nyata ya. Ada gak di survei? Survei membuktikan. Ya. Ayo. Ada. Oke. Ya. Siapa pun sih? Judi. Sweet Princess, tadi baju salah satu jawaban juga. Tuh, buku mereka ada, baju mereka ada. Ada yang lainnya lagi? Ada. Pinjam dong. Pinjam jawaban. Nanti kalau okay. Lagi. Siap. Judith! 2 juta rupiah. Kalian tuh masih nihil ya. Semuanya. Siap ya, Judith. Benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Charger. Pinjam charger dong. Oh, tadi kan handphone. Ini charger. Survei membuktikan. Tahu bersih.
sudah 76 dan ada nilai 158. Jangan bersuara dulu, takutnya didengarkan oleh tim lawan. Gaby, benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Make up, Megadel. Benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Sendal atau sepatu? Sendal, sepatu, Nana. Benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Jedai. Jedai kalau cewek. Jedai itu apa sih? Jepit rambutan. Oh, itu namanya jedai? Iya, punya aku sering pinjam soalnya. Jedai. Benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Make up. Sepatu, jedai. Jedai. Arumi, tadi kalian buku ada, baju ada. Arumi yang menentukan, boleh ambil salah satu jawaban atau punya jawaban sendiri, bebas. Siap ya Arumi? Iya. Benda apa yang sering dipinjamkan orang kepada temannya? Sepatu. Iya, iya. Ya kalau ukurannya sama tuh pinjam-pinjaman ya. Iya ya, masuk akal, tapi ada atau enggak ya? Ada enggak sepatu? Ada. Padahal ya tadi ya, di antara kalian ada melakukan gerakan dan itu adalah jawaban. Nomor 6-nya adalah handphone. Bukan chargernya, tapi HP-nya. Dan dari tadi BNB gini, ada. Ini HP. Oke, jadi BNB dapat nilai juga akhirnya. Oke. Lanjut gak nih? Lanjut. Yo, ini dia double point. Ini double point yang kedua. Nana, Al, maju ke depan. Ayo bersiap. Ini sama-sama belum dapat uang ya, tapi udah sama-sama dapat nilai. Kali ini saya punya 3 juta rupiah. Ini bisa saya keluarkan untuk Al ataupun untuk Nana, asal bisa menebak jawaban dari siapapun itu ada di nomor berapa dari hasil survei. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Udah punya pacar belum sih? Jomblo. Sudah bersuami. Oh, sudah bersuami. Sombong Anda. Enggak pakai lagi. Siapa Nana? Al. Walaupun jomblo, walaupun bersuami, pasti ini pernah mengalami. Dengar. Apa yang dilakukan seseorang ketika mengetahui ada kotoran di lubang hidung pasangannya? Dibersihin. Hmm. Cincang, bocin. Oke. Okay. Di antara nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, menurut Al, jawaban yang tadi ada di nomor berapa? Satu. Yakin? Mau ganti nggak? Kalau mau ganti boleh, dapat 3 juta nih. Enggak. Yakin? Yakin. Seyakin-yakinnya? Yakin. Jadi nomor? Satu. Nana, pertanyaan pertama. Ya. Menurut Nana, jawaban tadi Al, objektif aja untuk 3 juta. Ada atau nggak ada? Ada. Nomor berapa? Dua. Ya. Yakin? Yakin. Nggak mau ganti? Nggak. Beneran? Saya masih ngasih kesempatan untuk ganti. Dua. Yakin? Nomor? Dua. Satu nomor satu, satu nomor dua. Survei membuktikan. Nomor
3, bukan nomor 1, okay. Bukan nomor 2, tapi nomor 3. 3 jutanya enggak jadi lagi. Diambil, dibersihkan. Nana, kalau mau main harus nomor 1 atau nomor 2? Selain jawaban itu, yeah. Apa yang dilakukan seseorang ketika mengetahui ada kotoran di lubang hidung pasangannya? Dibilangin atau ditegur? Dikasih tahu. Pas lagi makan, ngelihat hidung pasangan kita, ya ada kotorannya, ada upinya. Dikasihlah tahu, kasih tahu. Kasih cabai. Survei membuktikan. Kita main cepat ya. Okay. Pasangan kita lagi ngobrol di mana? Ya ada upilnya. Yang ada upilnya yang bisa. Megadeo. Apa sih yang dilakukan seseorang ketika mengetahui ada kotoran di lubang hidung pasangannya? Diliatin aja cuekin. Ya. Diliatin cuekin aja. Ya udahlah ya. Maksudnya. Iya, ntar lama-lama juga kering. Oke, survei membuktikan. Siap, Gaby. Ayo bayangkan. Walaupun pasangannya kamu udah pergi, biarin ya. Nomor 2, nomor 4 belum dibuka tuh. Ya udah, kasih tahu. Ambil bersihin atau ya udah pura-pura nggak tahu, liatin aja. Udah deh. Bukan urusan gue. Upil-upil dia, bukan upil-upil gue. Siap, Gaby. Itu upil tuh emang di KBBI juga kotoran hidung sama dengan upil. Iya. Kalau satu lagi ipul. Lakukan seseorang ketika mengetahui ada kotoran di lubang hidung pasangannya. Kasih tisu. Kasih tisu buat dibersihin sendiri. Katanya kan ada yang biar slay ya. Kalau gitu itu kan nggak sopan. Katanya kalau keluarga kerajaan itu cara itunya gimana coba? Ini gini segini. Nunggu keluar gitu. Sayangnya nggak di close up, nggak jadi ya, udah. Survei membuktikan. Oke, memberi tips. Coba Arumi, apa yang dilakukan seseorang ketika mengetahui ada kotoran di lubang hidung pasangannya? Kasih kaca atau kaca handphone biar dia ngaca. Ngaca. Survei membuktikan. Seseorang ketika mengetahui ada kotoran di lubang hidung pasangannya. Kalau aku biasanya aku ketawain. Ketawain aja udah. Iya. Ketawain. Iya. Yang. Ada hidung di upilnya yang. Ada upil di hidungnya. Salah kembali. Ada apaan. Survei membuktikan. Ayo.
Ariel sapu bersih. Kita lihat ya nilai sementara ya Airbnb. Nilai sementaranya adalah 158. Sementara Sweet Princess nilai sementaranya adalah 250. Di depan mata sudah ada gerbang ini. Gerbangnya gerbang babak bonus. Siapa yang bisa masuk tergantung permainan terakhir di sini. Ini dia triple point. Sementara sudah unggul tapi belum menang mutlak, masih bisa disusul oleh BNB. Yuk, Magareu, Judit, maju ke depan. Judit, Magareu, siap. Siap ya. Kalau tadi kan Judit, ini juga ada lagunya Magareu tuh. Apa tuh, Kak? Magareu! Siap, Judit siap. Nasib tim kalian tergantung permainan kalian di sini. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Duduk ngasok. Duduk aja ngasok. Duduk. Megadeo, kenceng banget. Survei membuktikan. Ada nomor 2. Ngasok, duduk, istirahat. Nah lo, baru nomor 2. Judit kalau mau main harus nomor 1. Selain istirahat. Setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Beresin barang belanjaannya. Beresin barang belanjaannya. Kamu pengennya main ya? Main dong. Berarti harus nomor 1 ya kalau mau ya? Iya, satu dong. Gak tahu nih, ya. Ada atau enggak juga gak tahu. Ada dong. Ke pasar aja gak pernah. Iya. Survei membuktikan. Pergi aja, udah ngerusak ini, langsung pergi. Oke, mau main atau lempar? Main, main. Main, kita pergi. Ayo, kita main. Langsung pergi aja, Megadeo. Oke, nilai sudah 135. Ditambahkan dengan nilai kalian 158, kalian sudah unggul. Bisa maju ke babak bonus. Ini uang kosong, produk 1. Aduh. Yuk, Agape. Fokus. Okay. Bayangkan di situasi seperti itu. Lu habis belanja di pasar. Pulang, nyampe rumah. Lu ngapain? Siap, Agape. Setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Masak. Masak. Emang ibu-ibu tuh gak ada capeknya, tepuk tangan dong buat ibu-ibu, luar biasa. Siap ya, kosong banget ini ya. Ini talenan kali ya buat masak ya. Survei membuktikan. Dua lagi.
dengan 3 juta. Masih ada 2 juta kalau sapu bersih. Nih, jadi 5 juta. Ayo dong, ayo dong. Ayo. 3 juta akhirnya bukan punya duit. Tambah 2 juta lagi, ini langsung sapu bersih bisa nanti ya. Jentan siap. Siap. Kamu punya produk ramah lingkungan betul? Iya, Kak. Apa itu? Jadi aku upcycle dari bahan-bahan pecah batik. Nih aku tunjukin. Wow. Wow. Ini dari batik ini terus dari batik, kamu ditin lagi. Percah, terus aku satuin buat dijadiin bucket hat. Terus dilapisin ini lagi. Yes. Jadi ini bisa dipakai sebagai fashion product lagi. Jadi enggak. Itu pas kemarin aku ke Afrika pakai ini loh. Dari bawah sampai ke London sama Kanada. London, Kanada, brandnya apa sih kamu tuh? Maple Your Day. Apa? Maple Your Day. Maple Your Day. Keren deh. Kayaknya ini pas deh sama aku. Pakai dong. Pakai. Dikasihnya sini aku. Ambil. Bawa pulang. Beneran. 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 Makasih ya. Ya. Nih. Duitnya ketika. Duit ini. Bisa buat nyimpen duit aku masukin juga. Sini. Ini kalau sapu bersih, oke? Okay? Waduh. Siap. Oke, okay, lanjut. Diobok-obok airnya, Joshua dulu pakai gini ya. Oke. Okay. Jentan, BNB harus bangkit. Nilai sudah unggul. Selesaikan permainan. Jentan, setelah pulang belajar dari pasar, apa ini? Suara apa itu? Ada 2 juta rupiah lain. Ini 2 juta yang ini kalau sapu bersih. Dan ini 2 juta untuk kamu kalau jawabannya ada, kalau jawabannya kamu nggak ada, 2 juta saya kirim ke Sweet Princess tanpa melakukan apapun. Harus ada, harus ada, sumpah. Ada. Pegang. Ada. Pegang. Jawab pertanyaan saya. Selain memasak, istirahat, dan periksa belanjaan dan beres-beres belanjaan tersebut, setelah pulang belanja dari pasar, bayangkan, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Mandi ya. Survei membuktikan. Bukan mandi, tapi apa ya? Nah, ambil dong, siap. Ini mendebarkan sekali, bukan mandi, tapi apa ya, Arfi? Arfi, sama seperti tadi, ini gak bisa jawab, kamu ambil. Ini gak bisa jawab, kamu ambil. Bukan mandi, Arfi. Setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Cuci tangan. Cuci tangan. Ada nih. Bagusnya sih mandi, tapi ya minimal cuci tangan. Bagus. Bismillah. Survei membuktikan. Ini
cuci tangan, iya habis cuci tangan, baru masak, baru mandi, biasanya gitu, ya. Apalagi, ih kamu bagus itu bikin sendiri juga? Enggak. Oh ya enggak, baru mau gue minta itu. Emang hostnya mulai celamitan. Oke, saya kasih 2 juta rupiah. Saya kasih nilai utuh. Dan kasih kesempatan menuju babak bonus jika kamu jawabannya ada. Tapi kalau Al jawabannya tidak ada, baru nanti diskusi. Judith, pikirkan jawaban berikutnya. Al harus ada. Ini harus dibayangkan. Bayangkan lu belanja ke pasar, pulang, nyampe rumah. Kemudian beres-beresin belanjaannya. Cuci tangan. Masak. Oke, selanjutnya itu. Setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Makan. Makan lah, iya. Iya, betul-betul masuk akal. Karena kan abis itu belanja, capek. Makan lah, iya. Saya yakin Al hobi banget belanja. Abis itu makan. Capek, iya. Apa-apa capek, apa-apa makan. Survei, membuktikan. Ayo. Diskusi. Iya, dengerin. Judith yang menentukan. Mereka sudah... Diskusi, bukan mandi, cuci tangan, bukan makan. Judith, aduh. Siap Judith. Aduh, ini Arfi sih, saya tahu Arfi tahu jawabannya. Tapi diam ya Arfi. Aduh apaan? Aduh Judith. Makanya tiap saya ngomong dengerin, ya enggak? Kuping. Judith, setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Main HP. Diam. Jangan sampai ada yang mendengarkan. Main HP. Survei membuktikan. Bisa kalian rebut dan langsung kalian menuju babak bonus. Gabi, setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Ganti baju. Megadel, iya. Setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Ngecek uangnya. Nana, apa yang setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Sama, mengecek berapa uang habis. Ash, setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Ganti baju. Oke, Arumi menentukan ya? Iya. Kamu jawabannya ada, kalian maju babak bonus. Kamu jawabannya tidak ada, yang bonus BNB. Siap ya? Arumi, boleh mengambil jawaban salah satu dari teman kamu? Iya. Atau kamu punya jawaban sendiri? Ngambil salah satu. Tunggu dulu. Setelah pulang belanja dari pasar, apa yang orang lakukan saat tiba di rumah? Ngecek sisa uang atau pengeluaran yang tadi. Iya betul, ibu yang bijak, makanya kadang-kadang dicatat. Ini berapa, ini berapa, bagus. Iya. Survei. Membuktikan. Kalau jawabannya ada, kalian bonus. Kalau jawabannya tidak ada, siap-siap bonus. Siap, ada atau tidak? Siapa masuk dapat bonus? Hasilnya adalah tidak ada. Masuk ke BNB.
kenapa duitnya? Oh, jauh duitnya, duitnya. Sini. Waduh, masih perlu uang nggak sih kalian? Tuh, ya benar-benar. Oke. Saya penasaran dengan Arfi. Oh, iya. Tipis banget. Dari tadi kayaknya kamu tahu jawabannya. Saya nanya, jawabannya apa? Minum. Coba kita lihat nomor 4-nya adalah minum. Tadi saya istirahat minum. Iya, kan tadi bukan mandi cuci tangan, bukan makan, tapi minum. Betul nggak sih? Iya. Iya lagi. Aduh. Oke. Aduh. Tadi udah makan, bukan makan, minum, bukan mandi, cuci tangan. Dan kita lihat berapa nilai terakhir untuk mereka. Sweet Princess nilainya adalah 250 poin. Bagaimana dengan BNB? Dari tadi kalah loh. Nilai akhirnya adalah 37. Tapi tepuk tangan juga ada untuk Sweet Princess. Ya, dari tadi menang padahal tapi uangnya banyak loh. Coba kita lihat ya berapa yang bawa pulang. Selain toaster, coffee maker, chopper dan juga microwave, total poin 250 dikalikan 10.000 tuh udah 2 juta setengah tuh. Extra cash 2 juta, sapu bersih 2 juta, WAT 2 juta. Total 8.500.000 rupiah. Terima kasih ya. Terus bikin konten-konten yang positif untuk semuanya ya. Thank you. Jodoh terbaik untuk kamu menanti. Oke, okay, Gaby. Amin. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye. Arfi, silakan bersiap-siap di belakang. Tepuk tangan untuk Arfi. Al, fokus, tenang, happy aja bawaannya, oke? Okay? Ada 5 soal akan saya bacakan dalam waktu hanya 15 detik saja. Jawab dengan cepat. Kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. Dan 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Saatnya bermain. Dalam film, gerakan seperti apa yang dilakukan aktor saat tertabrak mobil? Tutup muka. Kata apa yang merangkai kata hijau? Daun. Apa yang orang simpan dalam toples kecil? Kue. Profesi apa yang diawali kata penata? Rias. Judul lagu apa yang bercerita tentang keluarga? Keluarga suara. Oke. Okay. Oke, okay, yuk bagus semuanya. Kita masukkan jawaban-jawaban dari A. Ayo siap. Kita mulai. Dalam film, gerakan seperti apa yang dilakukan aktor saat tertabrak mobil? Tutup muka. Tutup muka. Tutup emu muka. Survei membuktikan. Ada 10 poin. Kata apa yang merangkai kata hijau? Daun. Daun. Hijau daun. Dia daun. Hijau daun. Survei membuktikan. Wow. Wow. Itu ada kemungkinan top survei loh. Oke, okay, kita menuju nomor 3. Apa yang orang simpan dalam toples kecil? Kue. Kue. K-U kue. 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 Survei membuktikan. Kue. Ada lumayan 14 poin. Sudah 55 poin. Lanjut nomor 4. Profesi apa yang diawali kata penata? Rias. Penata Rias, RI Rias. Rias. Survei membuktikan. Ada. Wow. Wow.
Karena top survei lagi loh, udah ada 2 top survei. Luar biasa, coba sudah ada 48, kita yang terakhir ya. Judul lagu apa yang bercerita tentang keluarga? Keluarga Cemara. Oh iya. Film-film. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya. Itu beberapa waktu yang lalu ada drama musikal aja, saya nonton langsung bagus banget. Bagus ya. Keluarga Cemara. CC Mama Rara, keluarga Cemara. Survei membuktikan. Judul filmnya atau judul sinetronnya, bukan judul lagunya, kayaknya seperti itu. Oke, Al, 88 kurang 112. Terima kasih ya. Okay. Tepuk tangan untuk Al, silakan. Dan ini dia, Arfi. Ayo Arfi. Arfi, silakan. Tangan Arfi. Aduh, di titik itu Arfi. Rambutnya sampai berantakan, maaf ya. Berantakan beneran. Lihat aku. Udah. Udah, Arfi lihat aku aja. Jangan dengarkan celotehan orang-orang. Oke. Arfi harus tenang. Seperti main tadi, santai aja. Apa yang ada di kepala langsung ucapkan, oke? Okay? Waktunya hanya 20 detik saja untuk menjawab 5 buah pertanyaan. Dibacanya cepat, dijawabnya pun harus cepat. Kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. Waktunya ada, nanti saya bacakan ulang. Tapi kemungkinannya tipis, mudah-mudahan nggak pas. Ya, kalau sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain, berarti jawaban kamu sama dengan Al. Oke. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Dalam film, gerakan seperti apa yang dilakukan aktor saat tertabrak mobil? Jatuh. Kata apa yang merangkai kata hijau? Daun. Yang lain? Pas. Apa yang orang simpan dalam toples kecil? Permen. Profesi apa yang diawali kata penata? Rambut. Judul lagu apa yang bercerita tentang keluarga? Keluarga Cemara. Yang lain? Pas. Kata apa yang merangkai kata hijau? Hijau. Hijau, daun, ada hijau apa lagi? Hijau lumut. Bisa, Arfi, ayo bersama saya di sini. Yuk kita masukkan jawaban-jawaban dari Arfi. Kita mulai. Tadi jawabannya bagus, terkubur 88. Nomor 5-nya 0, keluarga Cemara, dan kamu pun menyebutkan yang sama. Kita masukkan satu demi satu. Dalam film, gerakan seperti apa yang dilakukan aktor saat tertabrak mobil? Jatuh. Jatuh. Bangun aku. Bangun jatuh. Utuh. Jatuh. Jatuh. Survei membuktikan. Top survei. Top survei pertama. Selain jatuh, terguling, terlempar, mengangkat tangan, tutup muka, ya itulah. Dan masuk got, nggak ada yang masuk rumah sakit. Nggak ada. Sampai sana tutup muka. Lanjut ya. Nilai baru 1, 2, 3. Udah lama ya. Kata apa yang merangkai kata hijau? Tadi hijau daun. Pas, balik lagi tidak sempat. Jadi pas. Hijau daun. Daun apakah top survei? Timnya nih, coba pembuktian, daun, hijau daun, wow. Top survei. Selain daun, ada lampu hijau, meja hijau, iya, terus kacang hijau, jalur hijau, iya.
Hijau lumut. Iya, jadi hijau lumut. Pokoknya kata hijau itu bisa di depan, bisa di belakang. Oke. Apa yang orang simpan dalam toples kecil? Permen. Permen. P-P-R-men. Survei membuktikan. Apakah itu top survei? Coba pembuktian permen top survei. Selain permen, ada kacang, ada kue, ada kerupuk, ya, ada gula juga. Oke. Aduh, lanjut. Profesi apa yang diawali kata penata? Penata? Rambut. Rambut. Rara ambut. Ra ambut. Survei membuktikan. Wow, apakah Rias top survei keempat? Top survei, top survei. Wow. Ini hebat tuh, kalian berdua, dua-duanya menyumbangkan dua top survei. Oh. Ini top survei keempat, coba kita lihat. Rias top survei. Penata rias, penata rambut itu nomor duanya. Kemudian penata busana, penata gaya. Penata musik. Aduh. Aduh. Ini udah 4 top survei. Enggak ada bonus-bonus. Kalau yang terakhir ini top survei, yakin ini 200 poin. Ini mobil. Ini mobil. Judul lagu apa yang bercerita tentang keluarga? Judul lagu apa yang bercerita tentang keluarga tadi? Keluarga Cemara juga ya. Yang lain. Pas. Oke. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu judul film dan juga judul sinetronnya. Judul lagunya adalah Harta Berharga. Oh. Jadi jawaban kalian pun sudah benar, tapi judul lagunya tidak disebutkan. Ini mobil ini. Harta Berharga, kemudian juga itu Becel ya yang nyanyi ya. Ayah Seventeen, Bunda Melly Goeslaw. Satu-satu aku sayang ibu, itu tuh. Ada kasih ibu, tuh. Ada juga Irfan Hakim cinta sederhana. Anak lelakiku Irfan Hakim, tuh. Warga semuanya. Itu nggak ada di survei. Oke, 50 jutanya pun gagal. Aduh, sayang banget, nyesek banget. Sedih, ayo, gabung lagi. 17 lagi. Tapi ini kalian luar biasa loh. Tuh, kalau pembuktian tuh. Jatuh, hijau daun, permen, rias. Ini harta berharga. Ini mobil, yakin mobil. Gak apa-apa, belum rezeki ya. Silakan. Yang lainnya yuk gabung juga, princess. Silakan. Geser. Kita lihat ya. Iya, tahu nyesek. Kita lihat nih. Tadi sudah dapat mixer, ada juga bonus di 183 dikalikan 10.000 saja, 374 di babak sebelumnya dikalikan 10.000, extra cashnya 3 juta, total 8.570.000 rupiah.